Berdoa itu bukan memberitahu Allah apa keinginan kita, apa hajat-hajat kita, karena Allah Maha tahu. Berdoa itu berbincang mesra dengan Allah supaya Allah ridhoi apa yang Dia anugerahkan untuk kita. Maka menjaga adab dalam berdoa ini indah sekali. Nabi Musa alaihissalam ini habis menolong dua gadis itu kelaparan, capek luar biasa setelah berlari dari Mesir. Doanya diabadikan dalam surah Al-Qasas, ceritanya indah sekali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang Kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat memerlukan. Dapat apa? Satu, perlindungan. Dua, makanan. Tiga, tempat tinggal. Empat, pekerjaan. Lima, jodoh. Enam, nubuwah. Mendapatkan kenabian sesudah itu. Masya Allah.